Dato' Yang di-Pertua, PRK besok semakin hangat. Saya perlu cepat. Soalan nombor 4. Ya. Sila jawab Yang Amat Menteri. Saya pun nak cepat tapi sebab pokok sena ni third class sangat. Tuan Yang di-Pertua, adalah ditegaskan Jabatan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka tidak ditutup tetapi diperkukuhkan melalui proses penstrukturan semula Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebelum penyusunan semula struktur organisasi PSSO dan pengukuhan perjawatan Dewan Bahasa dan Pustaka diluluskan oleh kerajaan pada awal Januari 2010, struktur organisasi Dewan Bahasa dan Pustaka dibahagikan kepada dua buah jabatan yang mendukung fungsi trust, iaitu Jabatan Bahasa dan Jabatan Sastra selain daripada Jabatan Penerbitan. Namun dalam pelaksanaan PSSO berkuat kuasa 1 Ogos 2010, Jabatan Bahasa dan Jabatan Sastra distruktur semula dan dipermantapkan daripada dua jabatan kepada tiga jabatan seperti berikut. Pertama, Jabatan Dasar dan Penyelidikan Bahasa dan Sastra. Yang kedua, Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastra. Dan yang ketiga, Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra. Maksudnya, bahasa dan sastra ini ada di mana-mana di tiga bahagian yang baru ini. Fungsi Jabatan Dasar dan Penyelidikan Bahasa dan Sastra ialah melaksanakan program penyelidikan bahasa, sastra, penerbitan dan korporat. Di samping melaksanakan penyelidikan sejarah, teks dan tokoh karya sastra Melayu tradisional dan karya sastra berbahasa Melayu sebagai asas kepada pemerkasaan sastra kebangsaan. Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastra pula melaksanakan pengumpulan, penelitian dan penghuraian kata-kata kesusteraan Melayu moden dan kesusteraan kata Melayu lama. Manakala Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra memperteguh sikap, membentuk kepahaman dan memupuk kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan kesusteraan kebangsaan melalui pelbagai aktiviti promosi, penggalakan dan pengiktirafan. Ini bermakna Jabatan Bahasa, Jabatan Sastra dan Jabatan Penerbitan tidak lagi wujud sebagai entiti yang berasingan tetapi diperkukuh dan saling menyokong antara satu sama lain. Terima kasih. Yang Amat Tumpat. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya dan sudah tentu Yang Berhormat Timbalan Menteri lebih banyak lagi lah menerima surat-surat secara keseluruhannya merungut tentang prestasi Dewan Bahasa yang datang sudah tentunya kebanyakannya daripada kakitangan-kakitangan Dewan Bahasa itu sendiri yang secara keseluruhannya menganggap bahawa prestasi DBP ini menurun semenjak kata mereka tahun 2008. Jadi isu penutupan ataupun mengikut istilah resminya pengstrukturan semula struktur organisasi PSSO 2010 ini tidak dilihat sebagai menambah baiki atau meningkatkan prestasi DBP, malah dikatakan berterusan membawa penurunan prestasi Dewan Bahasa dan Pustaka. Malah mereka mengata dalam bidang keilmuan bahasa Melayu, DBP tidak lagi dijadikan pusat rujukan kerana penerbitan-penerbitan buku di DBP jauh ketinggalan ke belakang. Demikian juga buku-buku terjemahan, DBP tidak lagi ada peranan langsung dalam penerbitan genre kreatif imaginatif. DBP jauh ketinggalan dibandingkan penerbitan Utusan Melayu, Alaf 21, PTS dan lain-lain lagi. Dan kebanyakan kritikan ini merujuk kepada kepimpinan Dewan Bahasa, pengurusinya, ketua pengarahnya dan sebagainya. Jadi harapan saya supaya Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat menjelaskan lagi apakah langkah-langkah yang seterusnya untuk menambah baikkan prestasi Dewan Bahasa supaya Timbalan Perdana Menteri menyebut tentang pentingnya bahasa Melayu, Menteri Penerangan tentunya begitu, Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri adalah pejuang yang terkenal dalam bidang kedudukan bahasa Melayu, sastra Melayu dan sebagainya. Jadi apakah tindakan yang kementerian berhasrat untuk lakukan supaya kedudukan Dewan Bahasa ini muncul sebagai suatu institusi yang masyhur, yang penting, yang berperan besar dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat
tempat di atas keprihatinan yang berhormat terhadap peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga masa depan pembangunan bahasa dan kesusasteraan di negara kita. Sebenarnya penstrukturan semula Dewan Bahasa dan Pustaka yang kita lakukan ini juga berasaskan kepada kajian yang dibuat oleh Pricewaterhouse pada tahun 2002. Dan oleh kerana itulah kita merasakan bahawa kita tidak boleh melakukan compartmentalization antara bahasa dan juga sastra. Dia tidak boleh menjadi entiti yang berasingan, dia mesti digabungkan. Dan oleh kerana itulah kita mewujudkan apa yang disebut sebagai bahagian dasar, bahagian pembinaan dan bahagian pengembangan. Ya. Dan ketiga-tiga ini ada dua perkara yang menjadi core business kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu bahasa dan sastra. Ya. Bahkan kerana itulah barangkali di satu peringkat dulu pernah dicadangkan supaya Dewan Bahasa dan Pustaka ini tidak lagi banyak tertumpu kepada soal penerbitan, kerja-kerja pengedaran dan sebagainya. Oleh kerana itu dilantik satu pihak yang lain sebab nak ditumpukan kepada core business bahasa dan sastra ini. Mengenai dengan perjawatan yang disebut oleh Yang Berhormat, apapun kita perlu faham bahawa soal pengurusan juga penting, tetapi di peringkat timbalan ketua pengarah ini, ya, terutamanya dasar, memang kita akan mengutamakan meletakkan orang-orang yang berlatar belakangkan bahasa dan sastra, ya. Mereka yang memegang jawatan penting di peringkat timbalan ketua pengarah ini adalah mereka-mereka yang pakar sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh menafikan bahawa perlunya juga Dewan Bahasa secara keseluruhannya ditakbir oleh mereka yang mahir dalam soal pengurusan. Dan komitmen kita ialah bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka akan terus berperanan sebagai satu institusi yang penting untuk memastikan bahawa perjuangan bahasa dan sastra di negara kita akan terus berjaya. Terima kasih, Yang Berhormat.